Anggota Komisi B menyempatkan berbincang-bincang dengan pedagang yang berada di lokasi penampungan sementara. Bahkan anggota Komisi B melihat langsung proses pembangunan pasar Sukun. Ironisnya, ketika akan memasuki area pembangunan pasar, media sempat dilarang meliput oleh pihak pengembang. Namun akhirnya diizinkan setelah mendapat izin dari Ketua Komisi B, DPRD, dan Dinas Perdagangan. Hasil sidak diketahui pembangunan pasar Sukun molor dari target waktu yang ditentukan. Seharusnya pembangunan pasar harus selesai pada akhir bulan Desember 2019 lalu. Namun hingga pertengahan Januari 2020 belum terlihat selesai. Oleh karena itu, Komisi B meminta pengembang proyek pembangunan pasar Sukun dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku. Sementara Wahyu Setiono, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengatakan terkait molornya pembangunan pasar Sukun karena adanya gangguan teknis. Namun dirinya memastikan pengembang akan tetap dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jadi 9% dari Sementara itu, karena pembangunan pasar molor, pihak pengembang diberi toleransi jangka waktu hingga akhir bulan Januari 2020 untuk menyelesaikan pembangunan pasar Sukun yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Rohim Al-Farisi, ZTV.